warnet ya. Pada video kali ini saya mau mereview sebuah mesin marker yang digunakan di main laundry kapal ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke deh, langsung saja kita mulai. Mesin marker yang mau saya review adalah mesin marker merek Thermosil dengan seri Y151. Mesin marker ini memiliki banyak sekali keunggulan, salah satunya adalah sangat mudah dioperasikan. Terus tulisan dari labelnya sangat kuat, walaupun dicuci menggunakan chemical, tulisannya tidak bakalan hilang. Dan labelnya mudah dicopot setelah proses pencucian, jadi tanpa meninggalkan bekas. Kemudian untuk proses print labelnya itu sangat cepat, itu hanya dalam hitungan detik. Jadi itu bisa menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas laundry. Selain itu, tersedia juga banyak warna pitanya. Ini untuk memudahkan saat penyortiran. Nah, ini saya ambilkan contoh cuman ada 4 warna, yaitu putih, pink, biru muda, sama kuning. Power supply dari mesin marker ini adalah 230 volt. Selain disuplai oleh listrik, mesin marker ini juga disuplai oleh angin. Itu digunakan untuk memotong pitanya. Kadar tinta yang digunakan yaitu RC2410-24. Jadi modelnya seperti ini. Cara pengoperasiannya, yang pertama kita nyalakan dulu anginnya. Dan pastikan tekanan anginnya sesuai dengan yang di required, yaitu 4 bar. Jadi kita bisa lihat di sini di gauge-nya. Kalau misalkan tekanan anginnya kurang atau misalkan terlalu tinggi, kita bisa adjust dari sini. Supply anginnya nyala, kita nyalakan power supply-nya. Nah, kita nyalakan. Kemudian tunggu beberapa detik agar temperaturnya mencapai titik yang ditentukan. Nah, temperaturnya mencapai titik yang ditentukan, kita sudah bisa mulai pasang tag-nya. Untuk pasang tag-nya dari sini nih. Untuk posisinya di sini ada 2 sisi ya, nggak kelihatan. Nah, sisi yang ada lemnya ini menghadap ke depan, jadi menghadap ke kita. Ini yang ada lemnya, ciri-cirinya mengkilap ya, mengkilap lebih halus daripada yang ini. Kita pasang seperti ini, udah masuk. Nah, ini didorong nggak bisa, ini kita harus gunakan F1 untuk load ininya, untuk load tipnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya, F1 untuk load tip, F2 untuk unload, 4 extra long,
dan sebagainya. Setelah tipnya kita masukkan, kita pencet F1. Udah, sekarang kita siap untuk marker. Misalkan saya bikin suarnet. Suarnet. Setelah diketik, kita pencet enter untuk mulai mengeprint. Hasil cetakannya. Baiklah, cukup sekian review mesin markernya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa ya, di like, share, komen, dan subscribe.